Itu usaha yang bagus. Jika ingin menguasainya, kau harus lebih sering lagi latihan sepak bola. Jangan terlalu sering belajar dan menulis esai, sepupu. Berdiri dan tangkap. Hei, ayo kita berhenti sebentar. Kita istirahat dulu dan ambil minuman. Ide bagus. Hai semua, silakan cicipi minuman baru yang gratis ini, Bingo Pop. Rasanya enak. Ngomong-ngomong, jika kalian ingin tahu, kami juga adakan kontes untuk mencari bintang iklan Bingo Pop. Bintang iklan Bingo Pop? Apa artinya? Yang dia maksud, pemenangnya akan mewakili Bingo Pop dalam iklan dan poster dengan wajah mereka. Aku mau ikut dan aku akan menang agar bisa terkenal. Aku akan jadi bintang iklan Bingo Pop yang baru. Atau aku. Kalau aku pilih kau jadi pemenangnya. Tapi orang Bingo Pop mungkin mencari orang yang lebih cocok seperti Turki itu. Selain mengirimkan foto, kita harus menuliskan sebuah esai tidak kurang dari 200 kata dan menuliskan alasannya. Kenapa kau menyukai minuman Bingo Pop? Apa? Aku tidak mau. Kau mungkin berotot, tapi aku ragu kau berbakat dalam menulis. Aku punya semua foto yang harus kukirimkan. Dan kini aku akan menulis esai yang akan membuatku menang kontesnya. Karena itulah aku mau ikut. Oh, sepupuku, selamat malam. Selamat tidur. Jadi, Turki, apa kau menulis untuk menangkan? Oh, kasihan sekali, Turki. Kau tidak punya peluang untuk menang. Turki, apa yang kau lakukan? Aku menunggu kabar soal kontes Bingo Pop. Karena mereka akan mengumumkan pemenangnya. Salim, kau juga ikut kontesnya ya? Ya, begitulah. Ya, dia ikut, tapi kita semua tahu hanya ada satu yang bisa dimenangkan. Siapa tahu kau bisa menang, Salim. Lihat saja. Aku dapat sesuatu. Kau yakin sudah kirimkan formulirku, Salim? Tentu saja. Hei! Aku dapat pesan dari Bingo Pop. Ayo katakan apa pesannya. Pergilah keluar. Itulah isi pesannya. Hebat sekali. Turki, kau menang. Selamat ya. Benarkah? Benarkah aku menang? Kau percaya itu sepupuku? Aku menang. Selamat, Turki. Esaimu yang hebat membuatmu menang Bingo Pop selama setahun. Kau juga akan jadi bintang iklan Bingo Pop. Itu esai yang sangat bagus. Kami suka sekali membacanya. Benarkah? Maksudku, terima kasih. Apa kau siap? Baiklah, ayo pergi. Sekarang, kami sudah siapkan kostumnya. Turki, ini untukmu. Dan teman-temanmu akan pakai kostum itu. Kau kelihatan luar biasa, Salim. Tenang saja, Salim. Kita semua terlihat konyol. Kita semua kecuali Turki. Bagus, kalian semua hebat. Kami akan memotret kalian.
Bagus sekali. Sekarang kami akan mulai syuting iklan TV-nya, oke? Semuanya siap? Dan action! Halo, namaku Turki. Dan Bingo Pop sangatlah enak. Lezat. Kan, sudah selesai. Bagus. Turki, apa kau senang dengan pekerjaan barumu ini? Iya, tapi kurasa terlalu banyak minum Bingo Pop. Perhatian. Turki, aku punya kejutan besar untukmu. Coba tebak, kau akan jadi tamu di siaran langsung TV malam ini. Ayo kita pergi sekarang. Silakan semuanya. Kalian boleh minum Bingo Pop sebanyak yang kalian mau. Terima kasih. Jujur, teman-teman, bekerja dalam kostum pir bisa membuat kita lebih haus. Tidak. Terima kasih. Aku sudah tidak sanggup minum lagi. Tapi, kami harus memotret dirimu, Turki. Kami bisa mengunggahnya di situs media sosial kami. Bagus sekali. Siap untuk kejutan lainnya? Lihat! Lihat! Aku ada di mana-mana. Dan kau jangan sedih ya, Salim. Aktor terbaik yang menang. Aku. Selamat malam, hadirin sekalian. Malam ini kita akan menyambut bintang iklan terbaru Bingo Pop yang akan kalian segera lihat di mana-mana. Beri tepuk tangan yang meriah. Halo semuanya. Bagaimana perasaanmu setelah menjadi anak paling terkenal di negara ini, Turki? Maaf, jujur saja rasanya menakjubkan. Kau menang karena esai penjelasan bagus yang sudah kau tulis untuk kontes ini. Dan bagian favoritku saat kau tulis, kukutip rasa buah-buahan yang indah, menyegarkan, fantastis, dan juga menarik. Benar-benar menggelitik lidahku. Lalu kau akhiri dengan slogan akhir yang bagus. Bisa sebutkan slogannya pada kami? Aku rasa itu jus yang enak. Dan saat aku meminumnya, itu membuatku merasa ingin terbang. Tidak, bukan itu yang tertulis. Mungkin tepatnya Bingo Pop membuatku melompat bebas seperti kanguru. Tidak, bukan itu juga slogannya. Ya, aku mengingatnya. Bingo Pop membuatku memegang kepala sambil merasa malu. Bukan, yang kau tulis adalah Bingo Pop. Kesegaran buah-buahan yang menyegarkan. Kenapa kau tidak ingat? Jujur saja, bukan aku yang menulis esai ini, tapi sepupuku, Salim. Apa artinya kau curang? Tidak, tapi aku dapat bantuan dari sepupu yang terbaik di dunia. Ini membuat kita bahagia. Baiklah, bisa kau minum jusnya dan sebutkan sloganmu? Maksudku, slogan sepupumu? Bingo Pop, ini menjijikan. Aku tidak sanggup minum lagi. Di mana kamar mandinya? Untung saja, aku tidak memenangkan kontes ini. Turki, sekarang kau dilihat lebih dari 15 juta kali di sosial media. Jujur saja, Salim, yang sudah kau lakukan itu sangat baik. Ya, aku sadar kalau Turki lebih ingin menang daripada aku. Dan aku sadar esaiku lebih bagus dari esainya, jadi... Jadi begitulah caramu membuatku terlihat konyol dalam siaran langsung. Terima kasih, Salim. Kau sangat baik. Maaf, aku bersikap sangat sombong padamu. Halo, Turki. Meskipun kau bukan lagi bintang iklan Bingo Pop, menurut kontrak kami,
diharuskan memberi hadiah lain kepadamu. Apa hadiahnya? Ini. Bingo Pop selama setahun. Huh? Semoga kau suka.